Sekretariat Pengawas Pemilu Kecamatan Pelayangan yang berada di Kelurahan Tanjung Johor, Kota Jambi terdampak banjir. Banjir yang melanda Kota Jambi dalam 3 hari terakhir ini menyebabkan aktivitas di sekretariat terganggu karena air sudah naik tinggi masuk ke dalam sekretariat. Ketua Bawaslu Kota Jambi, Johan Wahyudi, mengatakan bahwa rumah yang disewa sebagai sekretariat tersebut memang dekat dengan aliran sungai, sehingga saat banjir pasti akan terdampak. Akibat banjir tersebut, aktivitas pengawasan dan kegiatan lain di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pelayangan harus dipindahkan agar bisa berjalan. Johan mengatakan bahwa Panwaslu mencari sekretariat baru yang tidak terdampak banjir. Meski kebanjiran, semua berkas dan arsip Panwaslu Kecamatan masih bisa diselamatkan dan dipindahkan.